Hasil klasemen terbaru Moto2 setelah race di Mandalika Indonesia 2023, 1 Pedro Acosta, dengan koleksi 277 poin, 2 Tony Arbolino, dengan koleksi 212 poin, 3 Jeb Dixon, dengan koleksi 172 poin, 4 Aaron Canet, dengan koleksi 144 poin, 5 Sompiet Chandra, dengan koleksi 123 poin, 6 Alonso Lopez, dengan koleksi 119 poin, 7 Manuel Gonzalez, dengan koleksi 115 poin, 8 Philip Salah, dengan koleksi 108 poin, 9 Celestino Vietti, dengan koleksi 106 poin, 10 Fermin Aldeguer, dengan koleksi 104 poin, 11 Ayogura, dengan koleksi 95 poin, 12 Sergio Garcia, dengan koleksi 84 poin, 13 Sam Lowes, dengan koleksi 80 poin, 14 Joe Rubber, dengan koleksi 67 poin, 15 Albert Arenas, dengan koleksi 62 poin, 16 Barry Baltus, dengan koleksi 48 poin, 17 Jeremy Alcoba, dengan koleksi 33 poin, 18 Darin Binder, dengan koleksi 31 poin, 19 Boben Schneider, dengan koleksi 26 poin, 20 Dennis Foggia, dengan koleksi 23 poin, 21 Marcos Ramirez, dengan koleksi 20 poin, 22 Zonta van den Goorberg, dengan koleksi 17 poin, 23 Lukas Tulovic, dengan koleksi 12 poin, 24 Mattia Pasini, dengan koleksi 11 poin, 25 Izan Guevara, dengan koleksi 8 poin, 26 Taiga Hada, dengan koleksi 2 poin, 27 Sean Kelly, dengan koleksi 1 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.